Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan CPA Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Mantap. Oke. Okay. Ingat saya Mas Raup dan ingat saya Rizky Jambul atau pokoknya Rizky lah. Oke. Okay. Okay, seperti itu, dan kali ini kita akan membahas senapan angin. Oke, senapan ini, angin. Ini konsepnya senapan angin, kawan. Oke ya, kawan. Oke. Ini kita yang mau dibahas ini yang itu loh, dulu aja. Yang Ghost Warrior. Oke, yang Ghost Warrior dan Mahameru dan Bocah Puki. Oke. Kalau yang ini di apa namanya, video sebelum ini pasti ada, tinggal dicari saja. Oke, kawan. Seperti itu. Kita akan bahas dari ini Ghost Warrior dulu. Oke, dari yang termahal ya. Ya. Oke, yang termahal yaitu Ghost Warrior. Ghost Warrior saat ini kita bandrol harga dengan Rp5.500.000 saja. Murah banget. Wah, pokoknya mantap, murah banget. Dulu harganya itu 6 juta kawan. Untuk spesifikasinya kita kasih tahu di apa namanya video sebelum ini, kawan-kawan tinggal dicari aja Ghost Warrior ini. Nah, itu ada untuk spesifikasi dari senapan Ghost Warrior, karena dia senapan itu sudah menggunakan nomor seri pembuatan, jadi ya itu tidak bisa ditiru ya, siapapun itu. Seperti itu kawan, dan untuk tabungnya itu menggunakan tabung padat ya, 360 cc. Mantap. Oke. Terus untuk apa namanya rail mountingnya itu dia dipotong seperti itu kawan. Jadi di tengah itu bisa untuk memasang magazin biar tidak nabrak ya. Dengan magazin isi 10 bisa, 12 bisa, isi 14 bisa, 20 juga bisa. Mantap. Mantap. Oke. Seperti itu, dan ini lanjut lagi yang Mahameru. Nah, ini yang jadi terbest di CBA Sodor ini. Jadi okay. Prima donor banget ini ada Mahameru. Oke. Okay. Mahameru ini senapan legend di AH Sodor. Iya. Gitu, karena kalau yang atas tadi itu ya legend, tapi kan bukan dari AH Sodor sendiri. Oke. Okay. Bukan produk dari kami sendiri gitu kawan. Bukan buatan dari CBA Sodor. Jadi yang paling kita unggulkan yaitu Mahameru dan Bocah Puki. Oke, mantap. Ini juga legend banget ini kawan. Pada masanya 2 tahun yang lalu. Mantap pokoknya. 2 tahun yang lalu ya Mas. Iya. Oke, 2 tahun yang lalu. Untuk papernya itu menggunakan paper naga. Ya, jadi terlihat garang sekali ini. Wah, mantap pokoknya ini. Ukir naga. Naga itu pakai bola apa itu? Ini telur. ini tuh bola itu loh, yang punyanya Goku itu loh. Bola naga. Bola naga. Yang ada bintang 9 itu loh. Oke. Okay. Mantap intinya kawan kalau yang itu. Oke. Ini legend ini. Oh. Untuk mengenai laras, kalau yang Mahameru itu dia menggunakan laras pilihan. Oke. Okay. Pilihan pokoknya dari AHS. Jadi untuk yang Mahameru itu dia untuk speknya beda. Makanya beda. Beda. Terus yang apa namanya untuk yang Bocah Puki ini senapan yang mengeluarkan seri 7. Yang ya, pertama kali mengeluarkan seri 7 chambernya. Nah, itu yaitu Bocah Puki. Ya, dari CBA Sodor ini asli. Setelah itu baru ada lagi yang keluar seri 7 dari toko-toko lain. Nah, ini yang legendnya pertama kali keluar seri 7 yaitu Bocah Puki. Dulu itu ada yang beli kawan. Jadi buat lomba itu dapat KLE kayaknya ya. Iya, KLE. Dapat KLE gitu. Lomba itu juara 1 dapat KLE. Bocah Puki viral banget itu. Nah,
pakai bocah pungki juara satu dapat KLM. Nah, ini masih ada kawan. Kalau kawan-kawan yang pengen buat cepet lomba, nah, ya ini bukan masih ada. Ini kita produksi lagi. Ya. Ya. Kita produksi lagi. Mantap ini buat lomba. Apalagi pakai popor naga, wah terlihat garam. Dulu sempat mau dikasih nomor seri juga kayak Ghost Warrior. Kayak Ghost Warrior. Tapi yang masalahnya ya ini Miss Legend pasti gak ada yang bisa niru. Gitu, jadi kawan. Kita gak perlu kasih apa namanya nomor seri karena ada lambangnya bocah Uki di chamber. Di chambernya itu ya, sudah ada Uki, Uki itu Uki ya. Ultimate. Seperti itu kawan. Terus perbedaannya masih buat Mahameru sama bocah Uki. Perbedaannya jauh, udah terlihat. Oke. Untuk segi papar, itu udah beda. Ya jelas. Karena yang Mahameru itu dianya popornya itu ya maju mundur. Kalau ini ya memang di sini terus kayak bisa maju mundur. Karena dari segi popor itu udah beda. Dan untuk itu juga sudah beda. Karena predator sama bocah Puki beda. Yang atas pakai popor bahannya dari dural dan karet. Kalau yang ini pakainya kan popor kayu. Seperti itu kawan. Terus ini yang mau dibahas lagi apa ya? Untuk speknya, speknya bocah Puki sama Mahameru. Untuk speknya dia dari mulai chamber dia sama seri 7. Yang membedakan bentuknya. Okay. Kalau masalah bahan ini hampir sama kawan. Untuk sama bagus berkualitas pokoknya. Kawan. Ya sudah pakai full stainlessan. Ya, dalam full stainless semua. Stainless. Full stainless, bocah Puki elemennya pun stainless. Ya ini karena terlihat dari setelan power. Setelan power sudah stainless. Stainless. Ya, gitu. Oke. Terus ini untuk larasnya. Larasnya ini kita menggunakan laras panjang 65, yang atas 65, yang bawah 65. Sama. Oke. Ini larasnya ya sama juga itu. Larasnya pokoknya pilihan dari pilihan. Sodor. Pokoknya dijamin tidak ngacak pokoknya. Kita ada garansi kalau senapan udah sampai, kita garansi larasnya itu 2 minggu. Gitu kawan. Garansi. Makanya ya. Itu kan ada peluru tes dan itulah yang dibuat itu, tes gitu. Jangan diganti-ganti dulu kawan. Biasanya itu kawan-kawan yang pesen peluru tesnya habis diganti peluru ngacak komplain. Nah, itu yang lucu biasanya. Padahal cocoknya udah pakai itu diganti ngacak komplain marah-marah katanya ngacak. Padahal kesalahannya dia sendiri. Ya kita maklumin lah. Makanya jangan sungkan untuk bertanya gitu kawan, biar tidak tersesat. Adminnya itu dibuat biar sesibuk mungkin kawan. Buatlah admin sesibuk mungkin. Konsultasi. Konsultasi. Untuk konsultasi apapun, nah itu langsung saja hubungi ke adminnya. Nah, jangan kalau nomor admin itu sudah tertera kawan. Itu kawan. Kalau yang pengen admin satu bisa nanti langsung ditelepon, dimarah-marahin pun bisa. Untuk admin 3 juga bisa nanti bertanya-tanya. Tapi kalau apa ya, kalau ada kebocoran tabung atau masalah-masalah lainnya nanti ada admin bagian reparasi sendiri. Ya gitu ya kan. Jadi nanti kalau mau bertanya kita kasih nomor admin bagian reparasi. Ya. Kalau mau order ya, adminnya saya pegang admin 1. Wah, mau order hubungin admin 1, hubungin admin 3 pun bisa. Begitu ya kan. Oke. Okay. Kalau yang mau komplain nanti kita arahkan ke admin bagian reparasinya.
gitu kawan. Oke. Tuh, mantap. Kita lanjut lagi tabungnya. Oke, tabungnya. Tabungnya ini kayaknya menggunakan tabung Venom. Iya, tabung Venom. Oh, tabung Venom. Yang atas sama-sama sama tabung Venom. Aman anginnya di 2700 2800. Jadi jangan ditambah-tambah ya kawan. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini saya itu enggak terlalu bisa ngomong banyak-banyak karena ini studio baru ini namanya. Gimana gitu. Agak oh enggak, ada yang membedakan kayaknya gitu loh kawan. Jadi ya kurang sesat ya biasanya gitu. Ini yang dibahas ini tapi itu kayak ada yang mengganjal gitu loh kawan. Tapi ya enggak apa-apa, ini kita lanjut aja. Makanya ntar kawan-kawan langsung saja di komen kasih solusi atau apa gitu ya. Kalau kawan-kawan itu beli senapan di kita kalau kurang bagus, langsung saja komplain ke adminnya, komen ke adminnya langsung di komplain. Nah itu seperti itu. Kalau kawan-kawan dapat senapannya kok bagus, oke sekali, sudah yang diinginkan, teman-temannya dikasih tahu, gak usah kasih tahu ke adminnya. Begitu. Kita sih di sini udah mengusahakan semaksimal mungkin. Sebaik mungkin. Gitu ya kan. Oke. Seperti itu dari saya Mas Rauf. Saya Rizky Jambul, admin 3 akan undur diri atau mengakhiri video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Oke. Ingat senapan? Ingat CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia.